Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat babe semua dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya tak kurang satu apapun ya sahabat babe. Dan juga kita dimurahkan rezeki, rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang barokah tentunya sahabat babe semua. Dan juga kita selalu diberikan kesehatan yang prima, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Sahabat babe semua, dimanapun berada, babe memiliki tanaman Euphorbia White Ghost. Wah, namanya seram ya sahabat babe. Ini warna putih, dan ini rencana babe, tuh. Rencana babe akan babe pindahkan ke pot yang lebih besar agar perkembangan lebih bagus ya sahabat babe. Ini tanaman ini kurus-kurus sahabat babe, kurus-kurus jadi nggak gemuk. Nah, kita mau mengganti media tanamnya, kemudian kita akan mengganti pot yang lebih besar. Tuh sahabat babe. Untuk media tanamnya sahabat babe, biasa ya. Babe kasih sekam bakar, tanah humus, kue kambing, dan babe kasih pasir. Nah, pasir ini perlu sahabat babe kalau babe menanam kaktus ya, karena lebih bagus ya cara menyengkram akarnya. Nah, itu alasannya sahabat babe. Dan juga tanam Euphorbia White Ghost ini bisa di stek batang. Jadi potel di sini, lalu kita tancapkan, kemudian kita rawat dan kita siram, dan kita beri pupuk. Insya Allah dia akan tumbuh. Tuh sahabat babe, ini sudah tidak bagus ya perkembangannya. Ini ada kaktus tulang tuh ya, sudah berakar tuh. Nah, ini kita pinggirkan dulu. Nah, ini juga ada yang patah ya, tapi sudah berakar tuh sahabat babe. Nah, ini nanti kita akan gembur-gemburkan terlebih dahulu, baru kita cabut. Tapi hati-hati ya sahabat babe nyabutnya, karena tanaman Euphorbia White Ghost ini di pinggir-pinggirnya, di hitam-hitamnya ini sahabat babe, ini terdapat duri-duri yang tajam. Nah, jadi kalau memang belum terbiasa harus hati-hati, karena bisa luka, dan tangan kita, jari kita itu bisa bengkak. Tuh sahabat babe, mudah-mudahan para sahabat berkenan ya untuk menyaksikan video babe, karena kemarin babe nggak buat video. Hari ini kita buat video kembali, dan juga kita menanam tentang tanaman kaktus. Nah, nanti ini sahabat babe, tanaman ini pinggir-pinggirnya kita gemburkan ini, karena sudah nutrisinya sudah habis kali ya. Jadi untuk kue kambingnya juga sudah habis kali ya. Jadi perkembangan tanaman Euphorbia White Ghost ini tidak maksimal. Nah, oleh karena itu akan babe coba memisahkan. Kok memisahkan? Salah dong ya. Mereporting, dan sekaligus babe mengganti media tanamnya. Nah, jadi itu sahabat babe. Mudah-mudahan para sahabat sekali lagi berkenan ya. Untuk para sahabat yang baru saja menyimak atau menemukan channel Babe Kaktus, babe mohon di subscribe ya. Karena perkembangan channel Babe Kaktus ini tergantung juga dari para sahabat. Kalau para sahabat tidak menonton, tidak mensubscribe, ya susah untuk berkembang ya. Nah, jadi itu sahabat babe, harapan dari babe ya. Ini mudah-mudahan harapan kita sama untuk kreator ya, katakanlah kreator. Jadi ayo kita sama-sama. Nah, kita mulai ya sahabat babe, memisahkan dari tanaman Euphorbia White Ghost ini. Nah, tadi kita ambil dulu di sampingnya ya, di sampingnya kita gemburkan dulu nih. Nanti kalaupun memang sudah gembur, baru kita cabut atau kita balik. Nah, hanya babe mengingatkan sekali lagi,
hati-hati menanam tanaman Euphorbia white ghost ini, karena tanaman ini di ujung-ujungnya ada duri-duri yang tajam. Nah, seperti ini. Udah bisa belum ya dicabut ya? Nah, tuh sahabat babi. Sudah sahabat babi. Nah, ini kita pinggirkan dulu ya. Nah, ini langsung kita tanam sahabat babi. Sekali lagi, hati-hati nih ujung-ujungnya. Tuh, sahabat babi. Ini sudah babi persiapkan ya. Ininya apa? Media tanamnya. Ini kue kambing sahabat babi. Kue kambing. Tuh. Nanti terakhir babe siram, lalu kita beri pupuk. Nah ini satu nih untuk media tanamnya, babe. Sebentar ya sahabat babe, menunjukkan kepada para sahabat semua. Nih, tuh. Ini sahabat babe. Ini terdiri dari pasir ya, terlihat ya pasir, kemudian babi campur tanah humus, kemudian ada sedikit sekam bakar, lalu babi berikan pupuknya kue kambing yang udah babi fermentasikan, tapi kalau yang ini babi campurkan ya tadi ya. Terus sahabat babi, mudah-mudahan berkenan ya, mudah-mudahan para sahabat terus menyimak. Jangan lupa dikomentari di kolom komentar, sehingga babe dapat membalas seluruh komentar-komentar dari para sahabat semua. So, kita coba ya satu babe. Nih, nah kita ambil di sini. Toh seperti itu satu babe. Seperti itu ya. Nah kalau sudah seperti ini satu babe, baru kita berikan media tanamnya. Lumayan ya, akarnya bagus ya. Nah ini akarnya apa, media tanamnya ya. Kita campurkan di, kita masukkan ke dalam pot ini. Ini potnya kecil banget babe. Ini pak sahabat babe yang lama ya, makanya babe ganti media tanamnya agar perkembangan kaktus Euphorbia White Ghost ini terus berkembang maksimal, dan insya Allah nanti akan terus tumbuh ya, akan subur dan juga akan terus bertambah cabangnya. Dan ini rencana babe, nanti babe akan buat video tentang menstek dari tanaman Euphorbia White Ghost ini. Tapi nanti sahabat babe ya, karena kita hari ini programnya kita mengganti media tanam karena memang sudah lama sekali ya, dan mengganti pot yang lebih besar. Tuh sahabat babe. Ini lagi sahabat babe, mohon dukungannya ya untuk para sahabat agar channel babe kaktus terus berkembang dan terus tetap eksis ya di dunia peryoutuban ya. Peryoutuban akan sukses semua itu atas dukungan dari para sahabat semua. Tuh sahabat babe, sudah habis selesai ya. Ini yang bagusnya sahabat babe, kita mencampurnya dengan atau tidak dicampur dengan pasir malang ya sahabat babe. Hanya pasir malangnya di tempat babe nggak ada ini. Nah oleh karena itu babe mempergunakan pasir bangunan biasa. Tapi nggak apa-apa, insya Allah sahabat babe ya, insya Allah akan terus berkembang, terus menambah-nambah cabang-cabangnya. Sehingga nanti kalau kita berencana mau menstek itu lebih gampang karena cabang-cabang sudah banyak, jadi enak. Tuh terlihat ya pasirnya sudah
babe campurkan di sini. Oh, sudah beres ya, babe. Tinggal nanti kita siram mempergunakan kue kambing yang sudah babe cairkan. Atau bisa juga kita sementara untuk awal kita beri NPK. Tuh, saudara babe. Berjadi ya. Baik, sahabat babe. Babe rasa itu video babe kali ini. Mudah-mudahan berkenan sekali lagi untuk para sahabat. Terima kasih yang sudah menyaksikan video babe hampir setiap hari. Terima kasih, salam sehat dan salam hormat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.